Selamat pagi, kembali lagi di channel Eklawot. Kali ini saya akan memberikan cara memasang aci trap kusen ya. Ini aci trapnya seperti ini. Nah, pertama-tama kita garis dulu di kusennya ini. Nah, kita garis dulu, kita bikin mal seperti ini ya Mas Bro. 18 mili karena masuk 18 mili. Nah, seperti ini Mas Bro. Kita coret dari sini. Nah, ini 2 cm Mas Bro, 18 mili 2 cm bisa ya. Semua atas juga. Nah, sudah kita coret semua. Lanjut kita sikuin dulu bawahnya ya. Nah, ini kan belum siku Mas Bro. Nah, cara menyikunya ntar digergaji. Pertama-tama kita berhadapan dulu ini Mas Bro ya, karena kanan kiri buat nyikunya. Nah, ibarat ini 8 biji, yang sini juga 8 biji, menghadapnya berlawanan ya pokoknya ya. Langsung aja kita sikuin ya. Cara menyikunya kita bikin mal seperti ini ya, buat tatakan gergaji. Ini siku Mas Bro. Nah, nanti ini dibalik ke sini, terus ini ke sini Mas Bro, langsung digergaji ya. Nah, ini sudah kita sikuin semua ya Mas Bro. Nah, seperti ini. Lanjut kita mal ke kusennya ya. Nah, setelah kita siku bawahnya, kita mal ke kusennya ya, yang udah kita garis tadi di kusennya. Nah, yang udah kita garis tadi 2 cm seperti ini ya Mas Bro. Nah, yang siku taruh di bawah, mentokin di lantainya. Nah, yang ini ntar kita coret pas garis. Kita coret pas garis ya. Nah, seperti ini Mas Bro. Untuk yang malangnya sama ya, kita coret pas garis yang berdiri. Yang sini berdiri. Nanti kita siku miring 45 derajat. Langsung aja kita siku ya. Ya, seperti ini Mas Bro, kita siku 45 derajat pas titik coretan tadi ya. Nah, seperti ini ya. Semua udah kita siku. Tinggal kita potongin. Nah, langsung aja saya potongin, nanti saya kasih tahu hasil 45 derajatnya. Dan ini setelah kita potong 45 derajat. Sudah kita potong semua, kita kasih lem putih ya. Belakangnya, ini yang belakang yang nempel ke dindingnya ya. Kita kasih lem putih, langsung kita paku ke kusennya. Nah, jangan lupa untuk subscribe dan like dan komen. Jangan lupa pencet tombol loncengnya.
Dan sesudah kita lem semua mas bro, langsung aja kita paku ke kusennya ya. Dilem merata ya mas bro. Yo mas bro, ini hasil terakhirnya sudah terpasang semua. Ini depan belakang ya, aci trapnya. Mantap mas bro, nggak pakai lama ya. Yang bawah juga sudah semua. Hasil adu manisnya ya rapi mas bro. Saya memakunya pakai paku tembak ya, biar tukang catnya dempulnya enak. Ya, terima kasih mas bro, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan like, komen. Terima kasih.